Pagi-pagi Mega, sudah siap ke sekolah? Tolong bantu yuk. Kita tinggal ambil 3 buku, baru masukin ke dalam tas, baru kita ambil ikat rambutnya, kasih ke Mega. Regina, jangan terlalu lama dandan, nanti terlambat ke sekolah. Kita geser suhu airnya ke kiri agar jadi panas, baru kita nyalain kerannya. Di sekolah sudah mau jalan, jangan sampai ketinggalan. Kita pakein orang ini sepatu roda, baru kita geserin ke arah bis. Pagi yang sibuk seperti biasa, di mana teman-teman mereka? Kita geser-geserin dulu semuanya, kita buyarin, baru nanti kita tinggal samain aja sesuai baju mereka. Regina lupa kerjain PR, dia harus pinjem bukunya si Mega. Pertama kita buka tong sampah, baru ambil kulit pisangnya kita taruh di depan Mega. Regina harus menukar buku PR-nya dengan buku Mega. Jadi kita tinggal lepas kacamatanya Mega, baru buku merahnya kita tukar sama Regina. Jaka sedang bosan, perang makanan seru sepertinya. Makanannya kita taruh ke kepala buta, lalu sendoknya kasih ke teman sebelahnya. Waduh, ada surat cinta dari Regina, siap diterbangkan ke arah Jaka. Kita buka jendela itu dan nyalain kipas angin, baru kita lempar suratnya. Regina kesulitan mengerjakan ujian, tukar lembar jawabannya dengan milik Mega. Kita jatuhin kotak pensilnya Mega, lalu kita tukar jawabannya. Lari terus Jaka, jangan sampai dijegal lawan. Pas ada musuh pertama, kita copot sepatunya. Baru ketika muncul musuh kedua, kita miringin dia punya helm. Curang sih ini. Sebagai pemandu suara, Regina dan yang lainnya harus kompak. Kalau temannya angkat yang kiri, kita tekan tangan kirinya Regina dan sebaliknya. Dan kalau temannya lompat, kita tekan pala Regina. Bentuk formasi piramida. Kita tinggal susun yang biru itu yang paling bawah, kuning yang di tengah, baru Regina yang paling atas. Cukup! Mega ingin membalas dendam kepada Regina. Kita tinggal lepas kacamata sama ikat rambutnya Mega, biar orang itu meleng. Lagi-lagi Mega dirundung Regina, hentikan. Kita tinggal tekan penopang mejanya agar mejanya roboh. Bagaimana cara Jaka lewat? Macet di tangga. Jam makan siang udah mau habis. Kita jatuhin orang yang duduk di sana. Baru kita geserin Jakanya ke samping merosot ke sana. Mari sukseskan Mega dalam lomba debat ini. Kita tinggal samain aja simbol-simbolnya seperti punya Mega. Lalu selanjutnya kita ambil kotak-kotak yang dibawa, kita masukin ke lawan punya. Sudah cukup. Jaka ingin mendamaikan Regina dan Mega. Kita geserin si Jaka ke depannya si Regina, baru langsung geserin biar dia nabrak Mega. Aduh, malah nabar runyam, pisahkan keduanya. Panik lu Jaka. Kita geserin si baju pisang, di belakang sana ada tombol. Kabur. Keduanya jangan sampai ketangkep kepala sekolah. Kita tinggal geser-geserin aja, jangan sampai ketempelan sama kepala sekolah. Lakuin sampai kepala sekolahnya benges. Akhirnya mereka dihukum di ruang BK, tapi ini kesempatan untuk berdamai. Kita tinggal buka lemari itu, di situ ada lem, kita taruh ke kacamatanya si Mega, lalu kita satuin. Lalu kita tuker tulisannya si Mega sama Regina.